Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman pioner semua tetap semangat. Dan bagi yang hari ini belum klik petir, silahkan segera diklik petirnya. Seperti biasa, di updatean video-video sebelumnya, kita akan selalu update berita-berita terbaru seputar aplikasi Pi Network. Dan kabarnya Pi Network akan segera mempersiapkan peningkatan Stella versi 20 dalam sebuah langkah inovatif yang dirancang untuk membentuk kembali landscape keuangan terdesentralisasi. Pi Network siap untuk peningkatan signifikan pada protokol versi 20 Stellar pada tanggal 18 Desember 2023. Jadi Pi Network ini nanti akan segera meningkatkan protokol versi 20 Stellar ya. Kemudian transisi ini menjanjikan perubahan besar dalam dinamika transaksi yang berpotensi menurunkan biaya hingga 0,1 Pi. Kemudian memposisikan Pi sebagai yang terdepan dalam dunia transaksi blockchain berbiaya rendah. Blockchain Pi yang memiliki jaringan mengesankan dengan lebih dari 150.000 node aktif di seluruh dunia. Dirancang untuk merevolusi kecepatan pemrosesan transaksi. Pengguna dapat mengantisipasi kemampuan untuk mentransfer uang lintas negara dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini menandai momen penting bagi platform ini. Nah, teman-teman, blockchain Pi ini ada sekitar 150.000 node aktif ya di seluruh dunia. Kemudian ini juga bisa mempercepat proses transaksi. Dan ini juga bisa untuk transfer lintas negara. Salah satu fitur yang menonjol adalah proyeksi nilai VGCP sebesar $314.159. Penilaian optimis ini sejalan dengan aspirasi komunitas Pi Network dan mencerminkan semakin besarnya kepercayaan terhadap kemampuan platform. Selain itu, integrasi blockchain Pi dengan sistem pembayaran internasional Stellar membuka banyak kemungkinan. Saat transaksi ke protokol versi 20 berlangsung, pertukaran Pi open source yang tidak berlisensi akan diputus, sehingga menciptakan lingkungan di mana nilai satu Pi yang disepakati berkorelasi langsung dengan BCV, sehingga memastikan stabilitas pada $314.159 yang disebutkan oleh para pioner. Kemudian aspek penting dari masa depan Pi Network ini adalah perannya sebagai jembatan global, kemudian menghubungkan negara-negara dan memfasilitasi transaksi internasional. Kemudian ketika pemerintah menyadari potensi besar dari Pi, integrasi sistem keuangan kuantum yang dirilis di Stellar menjadi kenyataan yang masuk akal. Integrasi ini diharapkan dapat menarik pemain-pemain besar di industri teknologi, termasuk seperti Samsung, Apple, kemudian Amazon. Penghapusan sebagian firewall pada Pi Blockchain membuka pintu bagi aplikasi super seperti WeChat, kemudian Alipay untuk bergabung dengan jaringan, menciptakan ekosistem yang mulus dan saling terhubung. Prospek kelompok teknologi besar yang selaras dengan Pi Network mencerminkan langkah strategis untuk menuju kolaborasi dan inovasi yang lebih besar. Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, jaringan Pi muncul sebagai penyelamat, kemudian jembatan global yang mendorong kohesi antar negara. Percepatan negara-negara yang menghubungkan mata uang sentralnya atau CBDC dan membentuk perjanjian dengan entitas seperti Core Team menandakan tren yang lebih luas menuju interkoneksi internasional.
saat pembaruan pada tanggal 18 Desember semakin dekat, Pi Network berada di jurang perubahan transformatif, kemudian memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam landscape teknologi blockchain yang terus berkembang. Komunitas ini sangat menantikan realisasi kemajuan, mengantisipasi masa depan di mana Pi Network berfungsi sebagai mercusuar konektivitas dan kolaborasi dalam skala global.